Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan putaran kelima Piala FA Rabu 10 Februari 2021 serta daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil putaran kelima Piala FA Rabu 10 Februari 2021, Burnley kalah 0-2 versus Bournemouth dan Manchester United menang 1-0 versus West Ham United. Top skor sementara Piala FA tahun 2020-2021, Gary Medin, Elfie May, dan Tom Nicol masing-masing dengan koleksi 4 gol. Top assist sementara Piala FA tahun 2020-2021, Tom Nicol, James Rodriguez, dan Brad Holiday masing-masing dengan torehan 3 assist. Jadwal Piala FA Kamis 11 Februari 2021, Swansea versus Manchester City jam 00.30 live RCTI+, dan Sheffield United versus Bristol City jam 02.30. Pertandingan lainnya, Leicester City versus Brighton Hove Albion jam 02.30 dan Everton versus Tottenham jam 03.15 live RCTI+. Jadwal pertandingan Jumat 12 Februari 2021, Wolverhampton versus Southampton jam 00.30 dan Barnsley versus Chelsea jam 03.00 live RCTI+. Itulah hasil dan jadwal Piala FA terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.